Okay. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Awan JC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, balik lagi bersama saya Awan JC. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tutorial lagi ya guys, cara membuat video yang lagi viral di TikTok ya, dan menggunakan aplikasi KineMaster dan aplikasi tambahan yaitu aplikasi Bitsync ya guys, untuk mengambil klip grafisnya. Oke guys, dan untuk hasil videonya kalian boleh simak yang ini. Oke guys, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Jika kalian ingin membuatnya juga, kalian tonton saja ya guys tutorial ini sampai selesai. Dan kalian tuh kalau nonton jangan di skip-skip ya guys, biar nanti kalian gak gagal paham. Oke guys, tanpa lama-lama kita langsung saja ya guys lanjut ke tutorialnya. Oke guys, seperti biasa kalian tekan tab buat baru tuh ya guys. Di sini kalian pilih aspek rasio yang 1:1. Oke, habis itu kalian tekan berikutnya dan kalian boleh pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys. Oke, di sini kalian pergi pengaturan dulu, penyuntingan, atur durasinya menjadi 3:2 seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist kalian tambahkan 2 buah foto. Oke, di sini kalian boleh cek dulu, dan di sini tuh kalian boleh zoom posisi awal sama akhir ya guys. Jadi di yang foto yang pertama ini kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys. Oke, butuh cek di foto yang kedua, zoom posisi akhirnya. Oke, habis itu kalian cek, dan di sini kalian boleh masukkan transisi ya guys. Jadi di sini tuh masukkan transisi yang layar lipat seperti ini ya guys. Pilihannya tuh yang nomor 3 seperti ini. Untuk durasi transisinya kalian geser saja ke kanan sampai mentok. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal. Di sini kalian pergi lapisan, masukkan efek ya guys. Kalian masukkan efek. Di sini tuh kalian boleh masukkan efek yang muncul keluar seperti ini ya guys. Oke, di sini pilihannya yang nomor 2 nih guys ya. Oke, seperti ini. Di sini kalian boleh fullkan seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian boleh geser ke posisi tengah-tengah transisi seperti ini ya guys. Jadi di posisi seperti ini kalian pergi lapisan lagi, kalian pilih efek ya guys. Masukkan efek yang namanya itu wiggle seperti ini ya guys. Oke, kalian pilih saja. Untuk durasi efeknya kalian boleh turunkan, sekalian sama ratakan sama foto yang di atas itu ya guys.
Oke, di sini kalian boleh fullkan seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi, dan di sini kalian boleh masukkan audionya ya guys. Nanti audionya kalian boleh dapatkan ya guys di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan. Oke guys, untuk efek yang bawah ini guys ya, untuk efek yang wiggle ini tadi kalian beri animasi keluar ya guys. Kalian beri animasi keluar yang memudar seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke guys, untuk di sini tuh kalian boleh tinggalkan project ini dulu, kalian buat project baru ya guys. Kalian pilih aspek rasio yang sama 1:1. Oke, habis itu kalian tekan berikutnya, dan di sini kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya guys. Oke, di sini kalian pergi pengaturan penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.3 ya guys. Oke, kalian turunkan seperti ini 0.3, checklist, tambahkan 2 buah foto, 1, 2. Oke, habis itu kalian pergi pengaturan lagi, penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.4. Oke, habis itu checklist, tambahkan 2 foto lagi ya guys, 1, 2. Oke, habis itu kalian pergi pengaturan lagi, penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.3. Oke, kalian turunkan lagi ya guys, 0.3, checklist, tambahkan 8 buah foto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini tuh kalian boleh perlebar thumbnailnya sedikit seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini ya guys. Dan di sini tuh kalian boleh ini guys ya, kalian boleh zoom posisi awalnya ke semua foto ya guys. Kalian zoom posisi awalnya seperti ini, kalian zoom posisi awalnya sedikit saja ya guys. Kalian zoom posisi awalnya sedikit seperti ini, kalian zoom posisi awalnya ke semua foto ya guys, sedikit saja ya guys. Oke, setelah kalian siap mengezoom ke semua foto, di sini kalian boleh kembali lagi ke posisi awal ya guys. Oke, di sini tuh kita masukkan transisi ya guys. Jadi di transisi yang pertama ini masukkan transisi yang menghapus palet ya guys. Oke, jadi seperti ini, menghapus palet pilihannya yang nomor 1 ya guys. Untuk durasinya kalian biarkan ya guys. Oke, checklist. Di sini loncat satu transisi, di transisi ini masukkan transisi yang ini guys ya. Perlop seperti ini ya guys, pilihannya itu yang nomor ini guys ya, pilihannya yang nomor 5 seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist, loncat satu transisi, di transisi ini masukkan transisi super lop lagi, pilihannya yang nomor 5 ya guys. Loncat satu transisi lagi, di transisi ini masukkan yang sama ya, super lop yang nomor 5 ya guys. Di sini tuh kalian tinggal loncat satu transisi, dan di transisi selanjutnya tambahkan super lop lagi yang nomor 5. Oke, checklist, dan di akhir sama ya guys, kalian masukkan transisi super lop, kalian pilih yang nomor 5. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, untuk di sini tuh kalian boleh export ya guys, kalian boleh simpan dulu. Oke, setelah tersimpan kalian boleh kembali saja, kalian boleh tinggalkan project ini, masuk ke project yang utama tadi ya guys yang sudah ada audionya. Oke, di sini kalian geser saja ke akhir seperti ini, kalian pergi ini guys ya, kalian pergi media, habis itu kalian boleh masukkan video yang kalian barusan export ya guys. Di sini tuh kalian boleh masukkan 2 kali ya guys, 1, 2. Oke, habis itu kalian checklist, dan di sini tuh kalian boleh masukkan transisi ya guys, masukkan transisi yang layar lipat ya guys. Di sini tuh pilihannya yang nomor ini guys ya, pilihannya yang nomor 3 ya guys. Oke, seperti ini. Untuk durasi transisinya kalian geser saja ke kanan sampai mentok seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist, di sini kalian geser saja ke air seperti ini, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya ya guys. Oke, di sini kalian pergi pengaturan penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.2 ya guys. Kalian turunkan seperti ini 0.2. Oke, habis itu checklist, kalian tambahkan 3 buah foto, 1, 2, 3. Oke, habis itu checklist, dan di sini tuh kalian boleh perlebar thumbnailnya ya guys. Oke, jadi di foto yang pertama kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys. Oke, checklist, di foto yang kedua zoom posisi akhirnya. Oke, checklist, di foto yang terakhir zoom posisi awalnya lagi ya guys. Oke, checklist, di sini kalian kembali ke posisi awal. Di foto yang pertama kalian masukkan klip grafis ya guys, masukkan klip grafis yang ini guys ya, masukkan klip grafis rotation ya guys, pilihannya itu yang nomor 7 seperti ini ya guys. Kalian boleh terapkan ketiga foto ini ya. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian geser saja ke air seperti ini, kalian pergi media, kalian boleh masukkan video yang terakhir kalian export tadi ya guys, masukkan 2 kali lagi.
Oke, 1 2. Oke, habis itu kalian checklist. Di sini tuh kalian boleh masukkan transisi lagi ya guys. Di sini tuh masukkan transisi yang layar lipat seperti ini, pilihannya tuh yang nomor 4 ya guys. Untuk durasi transisinya kalian geser saja ke kanan sampai mentok. Oke, habis itu kalian checklist. Oke guys, di sini kalian geser saja ke air lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.2 ya guys, masih sama ya guys 0.2. checklist, tambahkan saja 2 buah foto, 1 2. Oke, butuh checklist. Di sini kalian boleh perlebar thumbnailnya lagi. Jadi di foto yang pertama kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys, checklist. Di foto yang terakhir zoom posisi akhirnya. Oke, seperti ini checklist. Di sini kalian masukkan klip grafis ya guys, masukkan klip grafis yang rotation lagi ya guys. Pilihannya itu yang nomor 7 seperti ini. Di sini sama ya guys, yang terakhir sama, kalian masukkan klip grafis rotation yang nomor 7. Oke, habis itu kalian checklist. Oke guys, untuk di sini tuh kalian boleh tinggalkan project ini dulu ya guys. Kalian buat project baru lagi, kalian pilih aspek rasio yang sama 1:1. Oke, habis itu kalian tekan berikutnya dan kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya guys. Oke, di sini kalian pergi pengaturan lagi, penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.2 seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist, tambahkan 9 buah foto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, habis itu kalian cek di sini, kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini ya guys. Oke, di sini tuh kalian boleh ini guys ya, kalian boleh perlebar thumbnailnya dulu ya guys. Jadi di semua foto ini tuh kalian boleh zoom ya guys, kalian zoom posisi akhirnya ke semua foto ya guys. Kalian pilih ikon tengah itu, kalian pilih posisi akhir seperti ini ya guys, kalian zoom seperti ini ya guys. Kalian boleh lakukan ya guys, kalian zoom posisi akhirnya ke semua foto. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi. Jadi di semua foto ini kalian boleh masukkan klip grafis ya guys, masukkan klip grafis animasi masuk, pilihannya itu yang nomor 22 seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh terapkan sampai ke akhir ya guys. Kalian masukkan klip grafis animasi masuk, pilihannya itu yang nomor 22 seperti ini ya guys. Oke, kalian boleh terapkan sampai ke akhir foto. Oke, setelah kalian siap memasukkan ke semua klip grafisnya, di sini kalian boleh export lagi ya guys, kalian boleh simpan lagi. Oke, setelah tersimpan kalian kembali saja, kalian tinggalkan project ini, masuk ke project yang utama yang sudah ada audionya tadi ya guys. Oke, di sini kalian geser saja ke air seperti ini, kalian pergi media, habis itu kalian boleh masukkan video yang barusan kalian export ya guys. Di sini tuh kalian masukkan 2 kali ya guys, 1 2. Oke, butuh checklist, dan di sini tuh kalian boleh masukkan transisi ya guys, masukkan transisi yang kubus 3D seperti ini, pilihannya tuh yang nomor 4 ya guys. Untuk durasi transisinya kalian geser saja ke kanan sampai mentok. Oke, habis itu kalian checklist. Oke guys, untuk di sini kalian boleh tinggalkan project ini lagi, kalian buat project baru lagi, kalian pilih aspek rasio yang sama 1:1. Oke, habis itu kalian tekan berikutnya, dan di sini kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya guys. Kalian pergi pengaturan penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.1, kalian geser ke kiri sampai mentok seperti ini ya guys, 0.1. Oke, checklist, kalian tambahkan 14 foto ya guys, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 foto ya guys. Oke, checklist, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal. Di sini kalian boleh perlebar thumbnailnya seperti ini ya guys. Jadi di 14 foto ini tuh kalian masukkan klip grafis yang ini guys ya, sweetlist ya guys. Masukkan klip grafis sweetlist, kalian pilih yang nomor 5 ya guys. Kalian boleh terapkan sampai ke akhir foto. Oke, setelah kalian siap memasukkan klip grafisnya, di sini kalian boleh simpan lagi ya guys, kalian boleh export dulu. Oke, setelah tersimpan kalian kembali saja, tinggalkan project ini, masuk ke project yang utama yang sudah ada audionya ya guys. Oke, di sini kalian geser saja ke akhir seperti ini, kalian pergi media, habis itu kalian masukkan video yang barusan kalian export ya guys. Di sini tuh kalian boleh masukkan video terakhir kalian export tadi 6 kali ya guys. 1 2
3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali ya guys. Oke, checklist. Di sini kalian geser saja ke awal video yang barusan kalian masukkan ya guys. Oke, di posisi seperti ini tuh kalian boleh tambahkan transisi ya guys. Di sini kalian masukkan transisi kubus 3D ya guys, pilihannya yang nomor 3. Oke, habis itu kalian checklist di sini, loncat satu transisi. Di transisi ini masukkan transisi. Oke, di sini kalian masukkan super lob seperti ini, pilihannya itu yang nomor 6 dulu seperti ini ya guys. Oke, checklist di sini, loncat satu transisi. Di transisi ini masukkan transisi super lob lagi, pilihannya yang nomor 5 ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke guys, untuk di sini kalian boleh tinggalkan project ini dulu ya guys. Kalian buat project baru ini, buat project untuk jedak-jeduknya ya guys. Oke, di sini kalian pilih aspek rasio yang sama 1:1. Oke, habis itu kalian tekan berikutnya. Dari sini kalian boleh, di sini tuh kalian boleh pergi ke aset gambar seperti ini ya guys. Di sini kalian pergi pengaturan dulu, penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.1 ya guys. Kalian mentokkan ke kiri seperti ini, 0.1, checklist, tambahkan latar hitam 4 ya guys. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kali seperti ini. Kalian pergi pengaturan lagi, penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.2 seperti ini ya guys. Oke, checklist, tambahkan 7 latar hitam ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini. Di sini kalian boleh perlebar thumbnailnya sedikit seperti ini ya guys. Oke, di sini tuh kalian pergi lapisan, kalian boleh pergi media ya guys. Masukkan foto yang ingin kalian buat jedak-jeduknya ya guys. Oke, di sini kalau saya contohkan seperti ini. Oke, di sini kalian masukkan satu seperti ini ya guys. Oke, checklist dulu, dan di sini tuh kalian boleh tarik sampai ke akhir dulu seperti ini ya guys. Oke, kalian boleh tarik sampai ke akhir seperti ini, sampai rata sama latar hitam tuh ya guys. Di sini kalian boleh kembali ke posisi awal. Oke, untuk foto ini kalian boleh perbesar sampai garis tepinya itu enggak kelihatan seperti ini ya guys. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, di sini kalian tambahkan kunci, kalian geser saja ke transisi seperti ini, tambahkan kunci lagi, fotonya kalian boleh perbesar sedikit. Kalian boleh taruh di tengah-tengah ya guys. Oke, di sini kalian geser lagi ke transisi selanjutnya, dan di posisi seperti ini tambahkan kunci lagi, fotonya perbesar lagi seperti ini. Kalian boleh taruh di tengah-tengah lagi ya guys. Oke, seperti ini. Geser lagi ke transisi selanjutnya, tambahkan kunci, fotonya perbesar sedikit lagi. Kalian boleh taruh di tengah-tengah lagi ya guys. Oke, seperti ini. Geser lagi ke transisi selanjutnya, tambahkan kunci, fotonya perbesar sedikit lagi. Kalian boleh taruh di tengah-tengah lagi ya guys. Oke, seperti ini. Oke, di sini kalian tinggal tambahkan kunci di setiap transisinya ya guys. Oke, di air seperti ini kalian tambahkan kunci juga. Di sini kalian boleh kembali ke posisi awal kunci ya guys. Jadi di sebelahnya kunci seperti ini, fotonya kalian tinggal tarik ke bawah seperti ini ya guys. Kalian geser lagi ke kunci berikutnya, di sebelahnya kunci seperti ini, kalian tarik fotonya ke bawah sedikit. Oke, kalian boleh lakukan sampai ke air ya guys. Sebelahnya kunci seperti ini, kalian fotonya tarik ke bawah. Oke, bila siap kalian boleh checklist dulu. Di sini tuh kalian boleh kembali ke posisi awal dulu ya guys. Oke, di sini tuh kalian boleh pergi lapisan ya guys. Kalian pergi lapisan, kalian pilih media, masukkan aset gambar yang warna putih seperti ini ya guys. Di sini tuh kalian boleh fullkan, kalian boleh beri animasi keluar yang memudar ya guys. Oke, kalian kembali, dan di sini tuh kalian pergi ke menyampur ya guys. Kalian pilih yang hamparan. Oke, butuh checklist di sini tuh latar hitam ini tuh kalian boleh turunkan durasinya sampai ke 100 seperti ini ya guys. Oke, di sini tuh kalian pilih titik-titik di pojok ke atas tuh kalian duplikat ya guys. Kalian duplikat, kalian boleh taruh di sebelahnya seperti ini ya guys. Oke, seperti ini. Di sini tuh kalian boleh duplikat, kalian boleh taruh di selepasnya transisi ya guys.
Jika kalian kesusahan di sini, kalian tinggal tarik seperti ini ya guys. Oke, kalian boleh tarik seperti ini, dan di sini tuh kalian tinggal pangkas bagi di playhead ya guys. Oke, di sini tuh kalian boleh turunkan durasinya sampai ke 100 seperti ini ya. Oke, setelah selesai seperti ini, di sini tuh kalian tinggal ini ya. Oke, di sini tuh kalian tinggal export dulu ya guys. Kalian boleh simpan dulu. Oke, setelah tersimpan, kalian boleh kembali seperti ini. Kalian kembali, dan di sini tuh kalian boleh hapus untuk foto ini, untuk latar, untuk lapisan foto ini kalian boleh hapus ya guys. Untuk lapisan foto ini kalian boleh hapus seperti ini. Dan di sini mohon perhatiannya, untuk ini yang kecil-kecil ini, yang durasi 0.1 ini kalian hapus saja ya guys. Untuk detik 0.1 kalian hapus semuanya. Jadi tadi ada 4 ya guys, kalian hapus. Jadi kalian sisakan yang detik 0.2 ya guys. Jumlahnya ada 7 ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 seperti ini ya guys. Dan untuk warna solid yang sisanya ini kalian boleh hapus saja. Warna solid yang putih ini kalian boleh hapus saja seperti ini ya guys. Jadi kalian buat seperti ini ya guys. Oke, kalian boleh lihat. Jadi seperti ini, kosong ini tinggal 0.2 ya guys, yang 7 latar hitam ya guys. Di sini kalian boleh kembali ke posisi awal. Oke, di sini kalian pergi lapisan, kalian pilih media, masukkan foto selanjutnya ya guys, yang untuk jeduk-jeduknya. Oke, seperti ini. Oke, di sini tuh kalian tinggal tarik sampai ke akhir seperti ini ya guys. Oke, seperti ini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi. Di sini tuh kalian boleh ini guys ya, kalian boleh perbesar sampai garis tepinya itu enggak kelihatan seperti ini, jadi kira-kira seperti ini. Oke, di sini tuh kalian pilih ikon kunci itu, tambahkan kunci. Kalian boleh tambahkan di setiap transisi ya guys. Di setiap transisi seperti ini kalian boleh tambahkan kunci seperti ini ya. Oke, setelah kalian tambahkan kunci, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal kunci seperti ini ya guys. Jadi di sebelahnya kunci seperti ini, kalian tinggal fotonya tarik ke bawah sedikit seperti ini ya guys. Geser lagi ke kunci berikutnya, sebelahnya kunci, kalian fotonya tarik ke bawah sedikit. Oke, setelah siap seperti ini, di sini tuh kalian pilih ini guys ya, kalian pilih titik 3 di pojok kiri atas tuh, kalian pindah ke belakang ya guys. Kalian pilih pindah ke belakang seperti ini ya guys. Jadi dia otomatis di belakangnya latar putih ini guys ya. Oke, di sini kalian boleh export lagi ya guys, kalian boleh simpan lagi. Oke, di sini kalian boleh kembali. Jadi di sini tuh kita tadi buat 2 kali ya guys untuk jeduk-jeduknya. Kalian harus ingat yang tadi yang pertama, yang nomor 1, ini yang nomor 2 ya guys. Kalian harus ingat ya guys. Nanti kita masukkan selang-seling guys. Oke, di sini kalian boleh tinggalkan project ini. Di sini kalian boleh masuk ke project yang utama yang sudah ada audionya ya guys. Oke, di sini tuh kalian geser saja ke akhir ya guys. Kalian geser ke akhir seperti ini, kalian pergi media, habis itu kalian boleh masukkan video yang kalian export ya guys. Di sini kalian masukkan yang pertama dulu, terus yang kedua ya guys. Di sini tuh kalian boleh masukkan 8 kali selang-seling ya guys, nomor 1 sama nomor 2 selang-seling sampai 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8, jadi 8 kali. Oke, checklist. Di sini kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys. Jadi di sini tuh kalian boleh hitung dari hitungan pertama ya guys. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi yang nomor 3 kalian masukkan klip grafis ya guys. Masukkan klip grafis animasi masuk ya guys. Kalian masukkan klip grafis animasi masuk, pilihannya tuh yang nomor 2 ya guys. Oke, habis itu checklist yang video exportan nomor 4, kalian masukkan klip grafis lagi ya guys, masukkan animasi masuk ya guys. Animasi masuk, pilihannya yang nomor 9 seperti ini. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini seterusnya kalian masukkan klip grafis animasi masuk lagi ya guys. Klip grafis animasi masuk, pilihannya itu yang nomor 4 seperti ini ya guys. Oke, checklist. Selanjutnya masukkan klip grafis animasi masuk lagi ya guys, pilihannya yang nomor 7. Oke, habis itu checklist.
video eksportan selanjutnya masukkan klip grafis animasi, masuk lagi ya guys pilihannya yang nomor 3. Oke, seperti ini ke checklist. Dan yang terakhir masukkan klip grafis yang ini guys ya, masukkan klip grafis rotation ya guys, rotation seperti ini pilihannya itu yang nomor 1 ya guys, yang nomor 1 seperti ini. Oke, untuk durasinya itu di sini kalian boleh perlebar dulu ya guys, kalian boleh perlebar thumbnailnya dulu. Dan untuk durasi klip grafisnya tadi ya guys, kalian tekan klip grafis lagi. Untuk durasi klip grafisnya itu kalian buat seperti ini ya guys, kalian buat seperti ini kira-kira sampai ini guys ya, sampai durasi akhirnya kalian buat satu seperti ini ya guys. Jadi kira-kira seperti ini. Dan di sini tuh di posisi seperti ini, di sini tuh kalian ini guys ya, pergi lapisan, kalian masukkan efek ya guys, masukkan efek yang blur spiral seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini ya guys. Dan kalian boleh tarik sampai seperti ini ya guys, kalian boleh tarik sampai ke air seperti ini. Kira-kira kalian buat durasi 4:39 seperti ini. Oke, di sini tuh kalian boleh fullkan seperti ini, kalian boleh kembali dan kalian pergi ke pengaturannya ya guys. Jadi kekuatannya ini kalian turunkan ke 8 ya guys. Oke, seperti ini, kalian turunkan ke 8 ya guys pengaturannya. Oke, habis itu kalian checklist. Oke guys, di sini kalian boleh kembali ke posisi air seperti ini ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan penyuntingan, atur durasinya menjadi 0:1 seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist, tambahkan 3 buah foto yang sama ya guys. Oke, seperti ini, 1, 2, 3, 3 foto yang sama ya guys. Oke, habis itu kalian pergi pengaturan lagi penyuntingan, atur durasinya menjadi 0:4. Oke, habis itu checklist, kalian tambahkan 1 buah foto yang berbeda. Oke, habis itu kalian checklist, di sini kalian boleh perlebar thumbnailnya sedikit ya guys biar kelihatan. Oke, seperti ini. Jadi di foto yang terakhir ini kalian zoom posisi awalnya ya guys, kalian pilih ikon tengah itu, kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys. Oke, checklist. Dan di sini tuh kalian boleh masukkan klip grafis ya guys, masukkan klip grafis yang animasi masuk ya guys, animasi masuk pilihannya itu yang ini guys ya, yang nomor 8 ya guys. Oke, nomor 8 seperti ini, checklist. Di sini kalian kembali, jadi yang detik 0:1 ini masukkan klip grafis yang sweetlist ya guys, sweetlist pilihannya yang nomor 4. Kalian boleh terapkan ketiga foto ini ya. Oke, di sini kalian boleh geser saja ke akhir seperti ini lagi ya guys. Oke, di sini kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya ya guys. Di sini kalian pergi pengaturan penyuntingan, atur durasinya menjadi 0:1 lagi ya guys. Oke, checklist, tambahkan 3 buah foto yang sama ya guys, 1, 2, 3. Oke, habis itu kalian pergi pengaturan penyuntingan, atur durasinya menjadi 0:4. Oke, habis itu checklist, tambahkan 1 foto yang berbeda. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian oke, di foto yang terakhir nih kalian zoom posisi akhirnya ya guys, kalian pilih ikon tengah itu, kalian pilih posisi akhir, posisi akhirnya kalian zoom seperti ini ya guys. Oke, checklist. Dan di foto yang terakhir ini masukkan klip grafis lagi ya guys, kalian masukkan klip grafis animasi masuk pilihannya yang nomor 3 ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Dan di sini kembali ke posisi foto yang kecil-kecil ini guys ya, yang detik 0:1 ini masukkan klip grafis yang sweetlist ya guys, pilihannya yang nomor 4. Kalian boleh terapkan ketiga foto yang kecil-kecil ini ya. Oke, dan di sini tuh kalian boleh kembali ke posisi akhir seperti ini ya guys. Oke, dan kalian boleh pergi media, habis itu kalian boleh masukkan video eksportan yang pertama ya guys. Kalian masukkan video eksportan yang pertama yang jedak-jeduk kan kita buat 2 kali tadi guys ya, kalian masukkan yang pertama dulu. Oke, seperti ini, checklist. Oke, dan di sini tuh kalian boleh geser di posisi seperti ini ya guys, kira-kira posisi seperti ini. Oke, di sini tuh kalian pergi lapisan, kalian pilih media, dan di sini tuh kalian boleh masukkan aset gambar yang warna kuning seperti ini ya guys. Di sini kalian boleh fullkan, dan di sini tuh kalian ini guys ya, kalian beri animasi keluar yang memudar kembali, dan di sini tuh kalian pergi ke menyampur ya guys, kalian pilih yang hamparan. Oke, untuk warna solid yang kuning ini kalian
boleh buat seperti ini ya guys, 0.4 seperti ini ya guys durasi awalnya. Oke, kira-kira seperti ini ya guys. Jadi seperti ini nanti guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi air seperti ini lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian boleh masukkan video yang kalian export tadi ya guys ya. Tadi kan yang kalian export yang untuk jeduk-jeduknya tadi dua kali ya guys. Kalian masukkan yang pertama sama yang nomor kedua, yang nomor dua. Jadi kalian yang pertama ini masukkan yang nomor satu dulu dan seterusnya nomor dua. Jadi bergantian ya guys. Kalian masukkan 6 kali ya guys, bergantian. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6 kali seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini tuh kalian boleh kembali ke posisi video exportan yang nomor 3 dari belakang ya guys. 1 2 3. Jadi yang nomor 3 ini kalian masukkan klip grafis ya guys. Masukkan klip grafis yang animasi masuk ya guys, pilihannya itu yang nomor 3. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini geser ke posisi awalan ini guys ya, awalan video yang barusan kalian masukkan. Di sini tuh masukkan klip grafis ya guys, masukkan klip grafis yang animasi masuk nomor 23 ya guys. Oke, checklist. Sini yang kedua masukkan klip grafis animasi masuk lagi, pilihannya yang nomor 14 ya guys. Oke, checklist. Di sini selanjutnya masukkan klip grafis animasi masuk lagi, pilihannya yang nomor 8. Oke, checklist. Di sini loncat dan di sini kalian biarkan ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys. Kalian boleh kembali ke posisi awal. Di sini kita coba play ya guys. Oke guys, di sini tuh sudah selesai ya guys. Di sini kalian boleh simpan, tutorial selesai. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.